ditiru lagi nih sama pasangan suami istri ini. Ini jadi kayak anak dan ibu sama-sama anjing. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Siapa nih yang suka nonton anime? Coba komen di bawah apa anime favorit kamu. Kalau El Prana lagi suka nih dengan anime Chainsaw Man. Terus ada juga Spy X Family. Aku pernah lo bahas mengenai karakter anime versi dunia nyata. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya. Kali ini El Prana akan menunjukkan beberapa video TikTok yang lagi viral, yakni sebuah filter yang mampu merubah manusia menjadi karakter anime. Keren banget kan? Awalnya aku mikir gitu nih. Ternyata banyak dari video filter anime ini yang berujung lucu dan bikin ngakak. Kita akan coba lihat satu persatu ya. Oh, ini filternya. Suaranya bagus sih. Antara suka nih dengan lagunya. Keluarga bahagia ya. Itu kenapa istrinya? Istrinya kenapa jadi beruang? Itu beruang atau apa ya? Ya ampun, yang cowok beneran nih suaminya jadi ganteng. Lah kok istrinya jadi gitu? Ngakak. Ada lagi nih cewek cantik nih, oke? Kenapa kepalanya kayak patah? Gigitin si Pochita dong. Boneka Pochita sama Kirby. Yang lainnya bener tapi yang baru ya, bagian awal kepalanya patah. Astaga teman-teman, kasihan banget nih boneka Pochitanya jadi korban. Masih banyak nih, ini ada foto wisuda. Kalau dilihat, ini bakalan bagus sih harusnya. Terus jadinya gimana? Yang cewek kok malah jadi cowok ini? Kenapa ada cowok pakai rok teman-teman? Ya ampun, pemandangan apa ini? Ada lagi nih, apa-apaan nih? Ini cewek ini berubah jadi cowok. Ya ampun, lihat deh teman-teman. Kenapa harus pakai ngeblas gitu sih? Ngeblas itu kayak ada merah-merah di bagian wajahnya di bawah mata itu. Astaga, ini jadi mikirnya aneh-aneh kan? Terus dia ketawa dan kita lihat berubah jadi apa? Jadi anjing. Ngakak. Bisa-bisanya cewek secantik ini jadi anjing. Ada lagi nih teman-teman nih. Berubah jadi apa nih yang ini nih? Jadi anjing juga. Aduh, El Prana ngakak banget. Wah, cewek luar negeri nih. Cie, jadinya cantik banget. Terus ini ada cewek Indonesia berjilbab gitu. Dia nyobain filter ini di TikTok. Kira-kira jadi apa teman-teman? Oke, kita lihat bab. Ada anjing, tapi berjilbab. Lucu banget. Ada Chihuahua sama majikan. Kayaknya ikut-ikutan jadi anjing. Ini jadi kayak anak dan ibu sama-sama anjing. Foto nikahan nih. Wow, tunggu. Kenapa kok jadi kayak berbeda gitu ya? Lagi pula, ini kenapa kedua wajah orang ini jadi kayak terlihat sus banget, mencurigakan banget, boy. Ditiru lagi nih sama pasangan suami istri ini. Ya ampun teman-teman, apa-apaan filter ini? Filternya ini bener-bener ya. Ente kadang-kadang ente nih filternya nih. Ada cewek lagi di pantai nih, foto gitu. Cih, jadi apaan tuh? Awalnya cewek cantik, kenapa dia berubah menjadi cowok berotot terus itu tangannya ngapain? Ya ampun teman-teman, parah banget. Masih ada banyak nih teman-teman. Ini foto prewedding ada kudanya. Terus kudanya jadi cowok. Ini cowok sama cowok dong. Ya ampun teman-teman, ini parah sih filter animenya. Terus ini aslinya cewek cantik berubah jadi cowok kekar. Ngakak. Yang ini ada satu lagi. Jadinya yang cewek jadi cowok dong. Ini kenapa
Kenapa sih yang cowok tuh jadi kayak gini bentukannya semuanya berotot, woi? Yang ini apalagi? Mereka tapi kok jadi kayak sinetron? Kenapa suaminya jadi kayak ada selingkuhannya gitu sih di sampingnya ini? Aduh, parah. Ada kumpulan anak kecil. Jadi anjing. Suaranya El Prana sampai habis dong. El Prana nih terngakak-ngakak nih sama filter anime TikTok ini. Gimana bisa anak kecil lucu gini jadi anjing semua dong? Orang Covid ini malah berubah jadi cowok sama cowoknya. Satunya cowok gendut. Aduh. Teman-teman, jangan dicontoh ya. Ini semua hanya hiburan saja. Bukan salah fotonya, ini salah filter TikToknya nih. Ngomong-ngomong, kamu tuh suka nggak sih kalau El Prana sering-sering bikin video lucu yang menghibur kayak gini? Kalau kamu suka, yuk like video ini sekarang juga, teman-teman. Bantu El Prana sampai tembus 10.000 likes. Kalau udah 10.000 likes, El Prana janji akan bikinkan part keduanya, teman-teman. Yuk like video ini sekarang juga. Yang ini ada bapak gendong anaknya. Anaknya jadi tua. Bapaknya juga ikutan tua dong. Nah, ini ada suami istri. Istrinya lagi mengandung. Kok yang versi animenya mau suami sama istri sama-sama mengandung? Aduh. Ada wanita pakai hoodie. Terus ini ada anjingnya. Yang anjing jadi manusia. Yang manusia jadi anjing. Ya ampun. Ini filternya gimana sih, ngebug atau gimana sih? Wah, ini nih, baran ya, ada anjing. Ini cowok bro, ini cowok ngapain woy? Ada beberapa temen cewek nih, mereka lagi foto. Yes, itu, yes banget, yang tengah jadi anjing. Ngakak. Yang ini apalagi nih, yang satunya cewek, dia berubah jadi cowok, mana ngeblas lagi, aduh. Kita lanjut lagi teman-teman. Kayak di sebuah perkantoran gitu ada kursi kosong. Mungkinkah dia mencoba filter ini ke kursi kosong itu jadi apaan ya? Ada orangnya. Ya ampun. Astaga, ternyata tempat itu adalah bekas mantan karyawan yang meninggal. Ya ampun, El Prana merinding disco teman-teman. Apakah filter ini bisa mendeteksi hantu? Gak, kenapa yang awalnya tadi lucu sekarang malah jadi merinding gini ya? Yang ini apalagi nih, mau percaya cuma filter tapi ini juga di rumah sakit. Dia nyobain di rumah sakit dong. Ada apaan tuh? Ada hantu cewek. Astaga, El Prana merinding banget. Ini kayak di kamar mayat gitu gak sih? Oh my god, itu juga ada dong. Aduh, gimana nih teman-teman, merinding disco. El Prana takut banget. Yang ini gak ada, syukurlah. Kalau yang ini, ruang operasi ada gak ya? Wah, ada! Ya ampun, merinding banget. El Prana merinding. Terus ini ada anaknya yang baru saja dikuburkan. Ya ampun, kasihan banget. Anaknya jadi muncul dong, jadi bentuk anime gitu di filternya. Astaga, anaknya cantik sekali. Tenang-tenang ya nak, di surga. El Prana jadi terharu. Gimana nih menurut kamu teman-teman? Dari setiap filter anime barusan, mana yang paling aneh dan mana yang paling bikin kamu ngakak? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas El Prana atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!